Pada tahun 2011, pengurusan Mawib melahirkan hasrat. Telah sampai masa untuk Mawib memiliki dan menduduki ibu pejabat Mawib sendiri. Justru, Mawib telah memutuskan untuk membeli tanah kosong yang terletak di sebelah bangunan Darul Zakat milik Mawib sebagai lokasi yang sesuai. Rasional pemilihan lokasi adalah tidak lain tidak bukan bagi menyantuni asnaf supaya dapat memberi kemudahan dan keselesaan kepada mereka ketika berurusan dengan Mawib. Lokasi ini mudah diakses melalui kemudahan pengangkutan awam seperti bas, monorail dan terletak di tengah-tengah ibu kota Kuala Lumpur. Memiliki keluasan tanah seluas 24,000 kaki persegi atau setengah ekar, Mawib terus merancang melaksanakan pembangunan bangunan Menara Mawib setinggi 24 tingkat. Kos pembangunan keseluruhan Menara Mawib menelan belanja sebanyak RM264 juta. Kos pembinaan sebanyak RM252 juta, manakala kos perolehan tanah sebanyak RM12 juta. Bangunan Menara Mawib mempunyai keluasan lantai sebanyak 297,000 kaki persegi dengan 16 tingkat ruang pejabat dan 8 tingkat letak kenderaan. Adalah menjadi harapan agar bangunan Menara Mawib yang tersegam indah di tengah-tengah ibu kota Kuala Lumpur ini menjadi salah satu mercu tanda institusi Islam yang berjaya mengangkat syiaran Islam. Ampun tuaku, alhamdulillah, pengurusan kutipan dan agihan zakat di wilayah persekutuan sentiasa menjadi sumber rujukan dan contoh kepada Majlis Agama Islam negeri-negeri di seluruh Malaysia. Kecekapan dan kecemerlangan pengurusan Mawib yang diiktiraf dan dikecapi saban tahun telah terbukti dengan penganugerahan sijil bersih audit negara tanpa teguran untuk kali ke-16 berturut-turut. Dan bermula 1 September 2023, Mawib sepenuhnya beroperasi di bangunan Menara Mawib. Begitulah secara ringkasnya memori sejarah lokasi ibu pejabat Mawib yang telah berubah pejabat pengurusannya sebanyak 7 kali sejak penubuhannya.